Asing udah gabung ya. Lo enak banget dari posisi yang enak. Kak dari mana? Aku habis pergi tadi. Aduh, aku tadi habis pergi. Pasti udah gabung ya. Kayaknya ada Mas Andi ya. Coba piringnya taruh atas perut pun nggak mau ah. Masa piringnya taruh di atas perut? Jatuh lah kayaknya jatuh. Ya Allah, aku berarti dari tadi pakai jam kebalik ya. Terus tadi pergi pakai jam tangan kebalik. Harusnya begini. Aksen kok ganjel. Mau kemana? Aku habis pergi tadi. Aku baru pulang, udah dari tadi sih pulangnya. Aduh. Aku sambil senderan ya, pinggang aku panas soalnya. Apalagi kenceng kak, apanya perutnya? Enggak sih, perutnya enggak kenceng, lagi enggak kenceng biasa aja. Di kamar sama siapa bun? Aku sendiri, anak aku depan. USG tadi ya bun? Enggak, aku enggak USG. Aku habis optik nganter suami aku. Jabar daerah mana? Aku Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Bun, kalau kontrol itu dokter cowok cewek? Aku kontrol periksa di bidan cewek. Cewek bidannya. Bidannya cewek. Aku lagi makan apa? Aku lagi makan mangga. Aku makan buah mangga.
sambil makan. BBDB-nya berapa, Kak? Aku terakhir USG bulan kemarin itu 1,7. Salam sehat dari Dr. Rehan Saputra di Ningrat SPOG. SPO. Dokter. Salam sehat. Hamil berapa bulan? Hamil 8. Bulan. Suaminya kerja driver. Perut besar kembar enggak kembar. Anak kedua. Kalau punya banyak keluhan bisa konsultasi dengan kami di kolom pesan TikTok. Iya, baik, nanti kalau ada keluhan. Pun bisa jadi meja itu perutnya. Meja apa? Meja makan. Meja makan apa? Meja prasmanan. Sudah dilupakan, Komara. Enggak, Komara. Aku minum dulu, haus. Berapa jam apanya? Aku marah bisa aja. Kok diganti sih, Komara? Kemarin kok namanya diganti sih kamu? Makasih udah gabung, tatap layar dong. Nah, udah gabung. Bang Alon. Bang Alon. Aku kan tadi pergi ya. Terus aku live sebentar, aku pikir ini pada kemana si Komara pada nggak hadir, Bang Alon nggak ada. Ya udah tinggal jemur. Live lagi baru nongol. Bayinya aktif nggak bun kalau lagi makan? Aktif? Apalagi kalau lagi lapar aktif banget. Minta makan. Makan mulu lu, iyalah lapar. Mami juga berbadan dua, jadi kerjanya makan mulu. Apakah kamu merindukan ku? Wahai mama silaukan. Emang masih silo ya? Masih silo ya? Gini-gini inceran yang pada nonton nih, Jonas, jenong-jenong juga. Mau anak keberapa, Kakak? Anak kedua. Mau anak kedua.
Sorry, gue gak Jonas. Ah, yakin kok marah. Emang anak berapa? Akan udah gue bilang sama aja Danan apa kagak tetap aja silau gue bilang. Alhamdulillah. Iya. Ntar deh nanam rambut palsu di sini. Sudah berapa? Aku mau 8 bulan. Hujan enggak hujan mang. Enggak hujan mang alon sini. Hujan kemarin doang. Eh, semangat mangganya. Satu bulan lagi mau lahiran ya, Kak. Iya, insya Allah. Doain ya. Anak di sini banyak hamil, KW dokter, Juni. Di mana suami kak? Suami aku kerja. Tapi ngajak lo. Tuhan yang nonton nih lo. Tuhan, Tuhan, Tuhan KW ya. Bulan. Kerja apa suaminya kak? Kerja driver. Gak begitu deh. Kalau Sabtu Minggu malah kerja, kadang libur hari biasa. Lagi lembur. Curhat original. Aku orang mana, Kakak? Aku Jakarta. Aku Jakarta. Aku orang Jakarta. Anu jadi warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih Abdul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WA dulu. Nanti kalau misalnya cancel nunggu di WA juga, kalau cancel ya cancel, nggak kerja gitu. Tinggal di stay di mana kakak? Aku Jakarta Barat. Lembur karena bentar lagi nama tanggung jawab ya. Nama tanggung jawab ya. Kalau berak duduk, duduk apa jongkok pun perutnya udah besar. Duduk. Soalnya biasanya duduk. Kalau WC duduk ya duduk. Kalau WC duduk terus jongkok ya jengkang ntar. Aku stay di Jakarta. Semoga anak jadi anak yang soleh, soleha. Amin. Terima kasih Abdul doanya. Makasih ya. Jadi semenjak BKO di perkebunan, stay di kebun terus. Kadang baru aja pulang udah dipanggil lagi ya, makanya gitu. Kalau kerjanya dipanggil gitu emang kayak gitu. Nunggu dikabarin. Udah sudah berapa umur kakak sekarang? Umur aku 28. Kira WC duduk tengkurup. Masa WC duduk tengkurup sih?
Ya sama-sama. Ya makasih Abdul. Pengennya anak cewek apa cowok? Ke aku pengennya sedekasinya aja, yang penting anak aku sehat. Sehat, selamat. Nggak ada kurang apapun. Alexander Wibu. Ah. Diganti nama. Jadi Alexander. Mana tahu kan perut gede udah susah kan, gue nggak tahu lu di WC di mana satu kayaknya. Kan nggak tahu. Duduk WC-nya duduk. Udah kenceng banget perut. Kacamata baru ini udah lama semua. Aku punya kacamata cuma 4. Kasih udah gabung. Aduh, duh, duh, duh. Banyak duit nih. Amin, doain aja ya. Semoga banyak duit. Minjem 50, nggak 100 aja. Agar tali silaturahmi gak putus. Kurangin dikit anginnya. Aku kencengan anginnya ya. Matiin deh, abis tadi gerah banget abis jemur baju. Hamil hampir jalan 4 bulan kadang perut mules sampai ke pinggang. Kenapa ya? Hamilnya 4 bulan kadang perutnya mules sampai ke pinggang. Itu bawaan hamil kali kak ya? Kalau aku hamil 4 bulan itu nyeri. Nyeri. Nyeri sama kram perutnya kalau hamil 4 bulan. Itu biasanya kayaknya bawaan hamil deh. Makanya gitu juga enggak. Aku kalau mules sih enggak, tapi waktu trimester pertama perut aku nyeri. Nyeri. Terus sama sembelit. Jemur aja udah kira mau mejeng lu men, kira ada laki lu malah butek. Jemur baju dulu, beres-beres rumah kan enak ngelef kalau kerjaan udah kelar. Kerjaan udah kelar kan ngelef enak. Kan yang ngelive taunya ah live mulu rebahan mulu, dia mah nggak tahu kalau gue lagi kerja, gue nggak kasih lihat. Udah kenceng bener perut gue. Kak, kenapa perutnya bisa besar? Kak, iya di kompak soalnya jadi perutnya besar. Pompa. Di pompa. Dikasih angin. Ini biasa lu pakai pakai dasen lu aja lu buka pakai yang bolong ya, keteknya bolong. Aduh, 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 aduh. Daster bolong tuh enak dipakai tau. Bang Alun ketemu bini kapan? Kapan ketemu bininya? Kapan pulang? Delapan bulan segini gimana 9 bulan? Ya mau gimana? Tiap malam kompak. Punggungnya bolong bulan Kunti ya, Mbak Kunti itu ya. Bulan depan tanggal 8 dia pulang kampung. Bulan depan, oh bulan depan Desember berarti ya. Desember. Mitos atau fakta kak, orang hamil makan nangka bikin panas perut? Aku nggak tahu ya, kalau kayak gitu percaya nggak percaya. Kalau aku hamil dari anak pertama sampai sekarang aku semua aku makan. Nangka aku makan, tape aku makan, durian aku makan. Aku juga minum soda. Tapi semuanya nggak berlebihan, dikit aja. Aku makan semuanya kok hamil. Cuman kalau buat yang kandungannya lemah jangan dicoba ya. Aku kenapa-napa. Mendingan ikutin saran dokter aja. Lu mau kelihatan cantik.
lu mau ngeliat kecantikan yang masya Allah bini gue, emang boleh lihat kan suami abang pakai cadar. Eh kalau aku mah lihat bule orang muhrim kan perempuan ya. Aduh goyang-goyang mulu. Sekarang Natalan sudah segalon. Astagfirullah. Oh, selagi ibu dan bayinya sehat, makan apapun boleh. Ya, ya Bu Bidan ya, boleh ya Bu Bidan ya. Setahu aku mah boleh. Enggak boleh kalau makannya berlebihan sih. Semalam dilicinin gak bun? Apanya dilicinin? Dilicinin apanya? Lantainya dilicinin. Ayah ya baik. Ya tuh orang mana? Aku Jakarta. Ambil berapa bulan bunda? Aku jalan 8 bulan. Lu Natalnya kesini main kampung gue bulan 12 itu musim buah pas Natal. Aduh, Natalan kok kesono. Kalau pergi deket aja dong ngap-ngapan. Masa suruh ke Kalimantan. Udah berapa week kak? Aku 32 week. Aku mau 8 bulan. Barahat sasi teh. Eta si dedek. Aku jalan 8 bulan. Hamil anak keberapa? Aku hamil anak kedua. HPL kapan? Kak, aku HPL Januari. Kayak nih, Januari tanggal 5 aku HPL. Fetis ke bumil aneh atau unik? Aneh lah. Penyakit kali kayaknya deh. Bukan aneh atau unik lagi. Itu mah bukan keunikan. Sakit. Lu kalau makan buah di sini pasti nagih. Nggak ada di Jakarta buahnya. Emang iya. Emang buah apa yang nggak ada di Jakarta? Mana keberapa? Aku mana kedua. Semoga pesanannya lancar. Teh amin. Makasih. Bezos. Makasih doanya, hatur nuhun ya doanya ya. Hatur nuhun doanya, amin. Ramot dedek sama mamanya, amin, makasih Bezos. Usia bunda berapa? Aku usia 28. Cari dah buat merambai tembok kalau ada. Buat merambai, merambai apa sih? Aku mau senderan tapi gak kebaca, padahal lupa kacamata loh. Buah rambai sama tampoy kalau ada. Kayaknya gak ada deh, baru denger. Baru denger buah itu. Kayaknya baru denger buah itu deh. Udelnya mana nih? Udelnya nih, udel nih, udel, udel. Udelnya mana? Nanyanya lucu banget. Udelnya mana? Buahnya hanya ada di hutan. Oh, ada di hutan. Jakarta mana ada hutan? Rawa-rawa aja dibangun rumah. Berapa bulan, Kak? Aku jalan 8 bulan. Aku jalan 8 bulan.
Aduh, aduh, aduh. Kalau di sini mah orang bikin rumah di hutan. Serem lah bikin rumah di hutan. Aduh, ya Allah. Apa deh, Dek? Aktif bener, Masya Allah. Entah siapa yang salah. Hamil anak keberapa? Hamil anak kedua. Saya icrik. Icrik tuh apa sih? Saya icrik kakak, pas kondisi hamil tuh kakak icrik tuh apa? Ntar ya gue live di rumah kecil gue di hutan rumah buat singgah kalau capek panen. Oh rumah kecil, rumah di itu ya buat itu ya, buat istirahat ya. Pondok-pondok gitu. Makasih udah gabung ya. Icrik itu liatin jalannya kakak biar saya yang sering lihat jalannya kakak. Lihat jalan apa? Jalan ilahi. Jalan apa? Abang Ultraman. Jalan rumah kakak lah. Emang mau ngapain? Emangnya mau ngapain? Berapa bulan kak? Aku jalan 8 bulan. Tapi kali hari ini kak. Iya aku habis pulang. Baru pulang. Habis pergi tadi. Habis pergi tadi Abang Ultraman. Ultraman. Aku habis pergi tadi. Mama Amelia mau tidak tinggal dengan mama saya? Tidak. Tidak mau. Aku di sini aja. Masa saya tinggal sama mamamu? Akan ngisi bulan berapa tuh? 8 bulan. Jalan 8. Ada hujan situ. Kemarin. Kemarin hujannya Bang Ultraman. Hari ini gak hujan. Mau nemenin kakak aja nih, nemeninnya di sini aja, nemenin akunya di sini aja, di live aja. Mau nanya, mau nyamar, ah nanya-nanya juga. Ah ketebak kalau pakai akun ini, waktu itu pakai akun palsu. Kan, jatah bikin kopi, apalagi hujan, pasti minta jatah kopi. Hujan tuh enaknya itu pasti selalu minta jatah lah. Selalu minta jatah. Begini ketekuk, begini gak kelihatan tulisannya. Makasih yang udah gabung.
Allah, ya Allah, ya Allah. Apa kak tutur hubungan biar nggak hamil? Tutur hubungan biar nggak hamil ya, gimana caranya biar nggak hamil ya, nggak tahu deh. Tutur hubungan biar nggak hamil, nggak ngerti. Tapi gerah nggak pakai kipas, wey. Nggak pakai kipas gerah, wey. Nggak jadi jemur bajunya, bun. Aku udah jemur Saputro. Aku udah jemur. Aku udah jemur baju, makanya aku leave lagi. Kerja anak keluar, aku leave kan enak. Nah, aku udah makan soalnya. Siapa tahu kalau Tante Amelia tinggal dengan mama saya, mungkin mama saya bisa hamil. Harusnya yang tinggal sama mama sama ibu kamu bukan aku, bapak kamu baru bisa hamil. Apa hubungannya aku? Kan hujan, enggak hujan. Hujan itu kemarin Saputra. Gak enak pakai karet pelindung kurang kerasa pas masuk ke dalamnya. Yang gak enak ya udah nggak usah bikin anak. Gitu aja repot. Kalau nggak enak nggak usah bikin anak, bikin dosa aja. Kalau nggak enak nggak usah bikin anak, yang penting bikin enak. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Bikin enak komunikasinya, gitu loh. Bikin enak komunikasinya, seperti itu. Kakak apa kabar kakak? Kabar aku baik, Valdi Saputra. Cerita sering dong, sering dulu pas pacaran. Ngapain diceritain? Gak mau sharing-sharing di sini, orang yang nonton aja kampret semua. Yang nonton kampret semua, ngapain gue sharing-sharing? Aduh. Terima kasih saya kamu. Kalau pakai karet menanda bisa hamil, bisa dijepret, tapi dijepret pakai karet baru hamil. Jepret itu pakai karet, coba deh jepret dulu. Sudah berapa bulan hamilnya, Kak? Aku mau 8 bulan, Valdi. Aku mau 8 bulan. Pasti ngisinya pas bulan puasa lalu ya kak. Ngisi apaan? Ngisi dompet. Kamu dari Batam ya Valdi ya. Aku dari Jakarta. Makasih udah gabung ya. Makasih udah gabung di sini. Tidur abusen. Coba kak lus-lus perutnya kak. Aku gak mau. Aku gak mau. Aku tak mau dikalau aku di madu. Pulangkan saja kepada orang tuaku. Aku gak mau. Tuh lusus perut. Agak nyasem. Sambil makan roti ya.
Menurut kakak keras ya kak ya. Keras kayak yang komen. Ajak ngobrol bun, dedeknya di dalam. Nanti ya kalau mau tidur aku ajak ngobrol. Kalau aku ajak ngobrol aku gak live. Gak aku live-in. Nendang-nendang dong kan pemain bola. Nendang-nendang dong. Masa enggak sih? Kasih Bang Alon. Semoga baiknya dan lancar ya Kak. Amin. Makasih doanya. Makasih doanya ya. Makasih lo doanya. Makasih Bang Alo. Makasih. Makasih udah gabung. Udah banyak cowok tuh cewek-cowok. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadinya bawa warga. Apa pada gelo sih yang komen? Mana tadi tisu ya? Pada aneh-aneh Mel, ya orang-orang gila semua. Kampret semua. Lagi kampret semua ini yang typing nih. Makanya antepin aja juga capek keluar sendiri. Terus gak keluar capek keluar sendiri deh, biarin aja. Kami juga kampret. Agak lah. Oh no, yang ono. Yang komennya aneh-aneh, typing aneh-aneh, kampret. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Udah berapa bulan kakak aku jalan 8 bulan. Ini serius yang nonton kampret semua apa gimana sih? Typingnya pada aneh banget. Asli mana kakak aku, asli Jakarta Barat. Aduh. Aku asli Jakarta Barat.
Ya Allah. Aduh. Kita berdua turunan bule, Mel. Bule apa? Bule potan. Turunan bule potan. Bule dari mana? Bule sama pade. Bu, sekarang teh berapa minggu? Apanya berapa minggu? Aku mau masuk 32 minggu. Aku berapa ya? Aku nggak ngitungin deh. Aku kayak 32 minggu lebih deh. Aku kayak 32 lebih deh, Kak. Oh iya. Ya kan lu Jakarta Barat, gue Kalimantan Barat sama-sama orang Barat. Boleh kan dibilangnya orang Barat. Orang Jawa Barat juga orang Barat berarti ya. Oh, hamilnya aku kayaknya 32 minggu, 32 minggu lebih deh. Aku nggak ngitungin week-weeknya tahu. Aduh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh. Ya ampun, Dek. Aktif bener sih kamu. Astagfirullahaladzim. Ih, lucu bener sih, ya ampun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Susah. Jadi gue sabar Bang Alon, ntar sebentar lagi nanti habis aku ngelahirin istrinya positif garis dua. Ya, sehat, amin, terima kasih doanya Novita, makasih ya. Kasih doanya. Di rumah sama siapa, Kak? Aku di rumah sama anak. Suami aku kerja. Jika kau simpan. Bagusan gerai nggak sih kayak anak kelihatan perutnya kan kelihatan anak KB ya. Minum lagi pada weekend kayak begini kayak aduh kayak remaja-remaja 17 tahun tuh nggak sih tuh kan nggak kelihatan kan kalau
lagi hamil. Satu. Kira kayak gadis tuh. Halo gadis, ya. Yeah. Jangan gini aja. Aduh lebar jidatnya. Kapan kalau gini? Ya Allah. Satu, tetap. Kan apa lagi ya? Udah kemana yang nonton sih? Ambilin buku catatan dong, mau pakai catatan buat belanja nanti deh. Astagfirullahaladzim. Nang, tolongin ambil catatan nang, buku nang. Cintaku. Aduh, perut mama goyang-goyang mulu nih. Ajak jalan itu yang di perut. Iya, gak tahu. Tuh, aktif banget. Udah deaktif. Oh, yang ini emang komen yang mana? Ini komen gue nggak muncul, Mel. Ada ini? Ada kok. Satu. Ini di situ lagi pengen video. Satu. Nah gitu yang Louis Tifa. Maksudnya ngucap astagfirullahaladzim tuh kayak kaget gitu loh. Ngomong astagfirullahaladzim, kaget, bener deaktif banget sumpah, jadi kaget. Ih, masya Allah, masya Allah, tabarakallah, harus gitu ya. Kayaknya yang normal gue ajak kali ya. Iya, jangan dikasih lihat ya, dia terpada ngeliat semua. Bisa dibawa gak nih perutnya? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah, masya Allah. Aduh, ya Allah, ya Allah. Lucu banget. Ini perlu dikasih pendidikan aja. Salah ucap mulu ya, ngucapin kebolak-balik terus ya. Hai, 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 jangan teriak-teriak sayangku. Aduh, ya ampun. Ntar ya, rebahan dulu, pegel banget. Aduh. Aduh ya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia aktif banget sih. Mama sampai kaget loh.
Pinter sehat ya. Apa dede bayinya bergerak ya? Iya, bergerak aktif. Kenapa perutnya sakit pun? Enggak sakit. Janinnya gerak-gerak aktif banget, jadinya kaget. Enggak sakit kok. Enggak sakit. Lah berapa bulan, Dek? Aku jalan 8 bulan. Aku jalan 8 bulan. Emang kenapa ya jidat aku begini ya? Tutupin terpal. Anak berapa deh? Aku anak kedua, hamil anak kedua. Aku hamil anak kedua. Astagfirullah. Kaget aku. Isi dua bukan kak, emangnya mie isi dua. Udah ditengokin bun, udah ditengokin tadi sama tetangga, sama temen, udah ditengokin kok tadi. Bukan kayak yang kembar. Enggak, aku enggak kembar. Aku tunggal. Aku hamilnya tunggal. Alhamdulillah ya Allah. Aku hamilnya tunggal, enggak kembar. Isi satu aja berat, apalagi dua. Isi apa sih emang? Enak bun ditengokin bun, alhamdulillah enak dong ditengokin sama tetangga, sama teman. Namanya juga kita harus saling silaturahmi, saling tengok menengok. Umur kamu berapa? Umur aku 28. Umur aku 28. Umar ntar bini gue hamil lagi. Ih, istirahat dulu lah. Kalau aku lahiran nanti bininya abang hamil gantian. Itu. Masa abis lahiran suruh hamil lagi, aduh. Udah lama kawin. Sudah lama. Pak RT nggak nengokin. Belum, nanti kalau dapat jatah beras baru nengokin Pak RT-nya. Kalau dapat beras bantuan baru tengokin terang Pak RT. Pintunya tutup sayang. Udah. Mila cinta. Umur berapa kawin deh aku? Umur 19. Kawin umur 19. Kawin apa nikah sih? Nikah umur 19. Gaspol lah ngapain sirat banyak anak banyak rezeki yang dikeluarkan. Hele. Janganlah istirahat dulu yang punya perut ini kan perempuan. Orang laki kan taunya cuma mencari nafkah doang, kerja-kerja. Gak tahu rasanya bawa perut gimana ini. Anak keberapa bun? Anak kedua. Anak kedua. Makasih udah gabung ya. Aduh.
Hei, ngomongnya bahasanya ya. Satu, dua. Harus ada yang ganjel-ganjel. Kita pakai selimut. Apa sih? Satu, dua, tiga, empat, lima, tiga. Wah, banyak sih, Kak. Ah, tuh baru enak begini. Ini tadi segini. Lima, punya lima sini. Apa? Lima ini lima. Pakai alat pijat enak kali ya. Makanya laki lu kasih bini lagi lah. Ih, gak mau dia tahu. Satu, dua, tiga. Dia katanya maunya satu. Untuk selamanya. Itulah emangnya Bang Alon apa? Niatnya udah kepengen dua. Laki gue mau maunya satu. Satu aja puyeng katanya. Satu aja ngeladenin moodnya pusing. Satu di rumah, di luar kan. Kalau itu mah pasrahin aja Maha Kuasa. Lu gak follow gue ya? Pengen banget di follow ya. Tadi follow back. Ngos-ngosan banget. Iya, satu di Jakbar, satu di Jaksel, satu di Tangerang. Itu kan maksud lagi lu. Iya betul. Iya bener, satu di sini, satu di sono. Makan lembur mulu. Ah bodo amat ah, gak usah dipikirin. Laki-laki kayak gitu kok dipikirin, bikin sepaneng aja. Yang penting waras. Emang mel dulu bini gue hamil, gue pusing jam 2 subuh minta nasgor. Emang iya, satu aja sepaneng mau dua, apalagi kalau punya bini dua, dua-duanya bunting. Terus lagi ngidam apa-apa bingung. Ini betul, giran hamil-hamil semua pusing. Giran duit belanjanya barengan habis pusing. Mau dua mas silakan, terserah mau punya bini berapa, mampu semampunya aja. Mampu enggak? Mana sejepitan? Maksudnya setiap tikungan ada, emang iya. Setiap tikungan ada. Namanya laki-laki, jangankan yang laki-laki, orang perempuan juga sama aja lah. Tergantung orangnya. Buat saya tuh bini empat, yang kedua dan keempat bunting bareng. Merengek bareng gimana gak pusing. Nah ya makanya, terserah kalian mau punya bini berapa. Emang gak pusing. Aduh, gak bisa nih, harus begini. Oh iya, lupa mau nyatet tadi. Aku mau catet-catet. Mau belanja. Sekarang bulan November.
bulan bayi dulu. Aku ketempuhannya, Bun. Karena aku ceritanya jadi anaknya si bos yang udah gak punya ibu. Maksudnya gimana, Saputro? Karena aku ceritanya jadi anak si bos yang udah gak punya ibu. Gimana-gimana maksudnya? Aku mau belanja sabun cair mandi. Perlengkapan bayi dulu ya. Lux. Lampu masih ada. Sandek masih ada. Terus lagi. Sabun. Terus, Aku jualan apa? Aku nggak jualan apa-apa. Jadi seolah-olah aku anaknya si bos. Aku ke bininya si bos. Yang kedua, ketiga, atau keempat, aku anak piatu. Oh, kamu piatu. Oh, kamu dijadiin anak sama si bos. Oh, kamu jadi anaknya bos kamu, seolah-olah gitu. Ngaku ke bininya si bos yang kedua, ketiga, empat. Berarti ceritanya kamu anak bini pertama gitu ya? Malam lift jam berapa deh? Aku nggak tahu malam. Aku nggak tahu kalau malam lift jam berapa. Soalnya kan sekarang hari Minggu ya. Soalnya besok kan hari. Soalnya kan besok malam Senin anak aku mau sekolah. Jadi aku yang harus nyiapin buku-bukunya sama baju sekolahnya. Apa lagi ya? Masih ada sanit. Nah iya, aku bukan anak piatu tapi seolah-olahnya sengaja disusun drama. Oh, kamu ikut drama kayak gitu biar kenapa? Kamu ikut drama kayak gitu biar kenapa, Saputro? Umi habis pergi nih pasti. Iya kak, aku habis pergi kak. Aku habis pergi tadi pagi. Nganterin suami aku ke optik. Si bos ngakunya ke bini kedua ketiga Duda anak satu. Oh aku, oh kamu ceritanya anaknya. Terus kamu dapat apa dari bos kamu? Kan kamu ikut kerja sama soalnya. Ala enaknya jalan-jalan mulu. Iya kak, ngumpul belum lahiran. Nanti kalau udah lahiran boro-boro
mau pergi. Sekalinya pergi pasti repot bawaannya. Bawa bayi, entah yang bawa tas, harusnya bawa tas fashion nih, bawa tas bayi. Isinya pasti ada pempes. Pasti deh. Kalau udah punya bayi biasanya cuma bawa tas doang, entar bawa tas sama bawa bayi. Ya gimana kalau enggak ikutan enggak dapat bonus. Berarti dapat bonus dong, asik. Berarti kamu dapat bonus dong dari bos dong. Soalnya kamu udah kerja sama. Lagi kenapa harus pakai drama kayak gitu coba? Biar kenapa itu? Ada. Iya betul kak, bawa tas pamper susu, tangan satunya bu bayi. Iya, grupnya bayi begitu. Makan sekarang mumpung udah bawa perut, bawa tas. Ini mumpung masih bisa. Cuman ya gitu, kalau udah sampai rumah tuh ya capek banget. Kalau udah sampai rumah tuh rasanya capek banget. Kalau udah pergi, ya Allah, capek banget rasanya. Rasanya mau guling-guling aja di kasur. Aku gajian 3 bulan satu kali. Ah. Oh. Kamu gajian 3 bulan satu kali. Nah, sehari dari bonus itu mungkin lebih gede bonusnya kali daripada gajinya ya. Biar enggak ketahuan antara bini satu dan bini yang lainnya. Tapi bininya banyak amat, tapi 4, ya Allah. Ya, tapi enggak apa-apa sih ya. Kalau nyanggupin mah. Ini aja aku habis dipijit ke dukun bayi kak, karena HPL besok jadi ditengokin sama dukun bayinya. Emang boleh ke dukun bayi? Dukun bayi itu dipijit maksudnya? Pijit perutnya kak? Apa badannya? Dukun bayi berarti dipijit perutnya ya? Emang boleh ya? Oh, nggak ada pijit perutnya, badan kayak pijit oksitosin. Iya, oh pijit kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Biar cepet kontraksi ya. Kakak besok kan udah Senin nih. Kakak yang dirasain apa? Yang dirasain apa? Soalnya kan besok udah Senin, kakak udah HPL kan. Biar cepet kontraksi ya. Terus apa lagi ya? Sakit banget. Saus masih ada, saus kecap. Kalau weekend alasan ke bini pertama perjalanan dinas, alasan bini kedua yang lain cuma ketemu satu bulan sekali. Ini bininya banyak banget, apa 4. Berarti suaminya harus banyak alasan ya, karena bininya 4. Kalau mau ketemu harus bini ketemuin lah. Kalau mau ketemu bini yang lain harus ada alasannya. Ini tadi dipijit rasanya tambah kenceng kak, perutnya penyedara tambah sakit, asinya udah rembes. Enak dong kak kalau udah rembes asinya, berarti nanti bayinya lahir langsung nyusuin ya. Aku juga pengen kayak gitu, gimana caranya ya biar rembes gitu loh, biar nanti abis lahiran langsung menyusui. Jadi aku nggak kayak waktu anak pertama formula kan, jadi harus beli botol.
pusing bun, apalagi kalau ngorong-ngorong ke aku semua pusing bun. Iya lah, orang kamu kan kamu ikut kerjasama, kamu harus ikut pusing juga lah. Gimana sih? Lu kamu dapat bonusnya. Kalau asik lah waktu 7 bulan, tapi spirit tadi tambah deres keluarnya. Karena buat ini kali ya kak, kayak rangsangan kali ya. Ngaruh rangsangan mau lahiran ya. Mau babynya mau launching, jadi asinya deres. Biar nanti langsung nyusuin. Kayaknya aku 7 bulan belum keluar deh asinya. Maksudnya kalau dipencet gitu loh kak, keluar kan. Aku tuh kalau aku bersihin terus aku pencet baru keluar sedikit-sedikit. Kayak sedikit gitu. Yang di lubang yang kecil-kecil itu. Jadi pengen dipijet. Bini ketiga ini lagi hamil juga, malah pengen deket ke kaki kamu. Terus dua, ku doakan semoga menyusul. Ku doakan semoga menyusul. Semoga Tuhan melindungi kita.